Salam wadidaw. Oke, di video gue kali ini gue mau packing 2 paket GPIFR. Satu paketnya berisi 2 indukan betina dan 1 indukan jantan. Oke, kita lihat bagaimana cara packing GP untuk dikirim ke luar kota. Oke kawan-kawan, ini dia 2 paket GAPI yang akan saya kirim ke luar kota. Di sini terlihat memang setiap GAPI ini untuk indukan betina sama jantan beda. Untuk betinanya pasti lebih besar daripada indukan jantan. Oke, kita pack sekarang. Oke, ketemu lagi sama gua di Wadidaw TV. Kali ini gua bakal packing 2 paket GAPI. Satu paketnya gua bikin 1 male dan 2 female. Tapi dalam packing ini gua bakal bikin satu-satu, jadi satu plastik berisi 1 ikan. Oke, kita lihat gimana. Jadi ini dia ikannya, GAPI jenis AFR atau albino full red. Ikannya udah siap buat beranak ya, istilahnya, karena di sini nggak bertelur, dia langsung beranak. Oke, isi airnya jangan terlalu banyak, cukup segini. Di sini kita tidak menggunakan oksigen tapi menggunakan udara, tapi kita jangan tiup pakai mulut kita, tapi kita biarkan menggunakan udara yang ada dari luar seperti ini ya. Kita tekep aja atau kayak gini boleh, bentar kayak gini kita lepas. Nah, jadi dia banyak udaranya seperti ini. Nah, setelah itu kita ikat. Ini ya kawan-kawan, kita tarik. Usahakan dalam penarikan ini pengikatannya jangan sampai kendor, usahakan kencang ya kawan-kawan, seperti ini. Jadi kencang, nah seperti ini kencang. Oke, kita coba lagi yang lainnya. Tarik, baru kita ikat. Usahakan selalu dalam pengikatannya kencang. Oke, ini. Lagi baru kita ikat seperti ini, mengikatnya kita gunakan jari kita supaya dia tertarik. Nah, jadinya kencang. Masih ada 3 ikan lagi. Nah, ini dia. Ikat lagi. Oke,
Oke. Dan masih ada dua lagi yang jantannya, bahkan adalah yang betinanya 4 ekor. Yang sekarang yang jantannya ikannya lebih kecil dari betina, jauh ukurannya. Memang seperti itu. Oke. Saya sengaja membungkus atau packing ikan gepinya satu-satu seperti ikan cupang, dikarenakan pengirimannya ini lumayan jauh ke Kupang. Jadi untuk menghindari tingkat kematian, jadi saya packingnya satu-satu seperti ikan cupang. Jari kita untuk pengatarnya supaya terlihat kencang seperti ini. Oke. Nah, kalau ini kan satu lapis saja kan bisa dilihat tipis ya. Nah, untuk menghindari dalam pengiriman itu pecah atau apa, kita double. Jadi seperti ini cara double-nya. Lapisnya kita gulung dulu. Kita gulung sampai seperti ini posisinya, seperti ini, terus kita agak tarik sedikit biar agak longgar. Nah, seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan gapinya ke dalam sini ya. Oke, dimasukkan seperti ini, tinggal ditarik aja ke atas. Nah, seperti ini. Oke, terlihat sini sudah double untuk menjaga keamanan dalam pengiriman. Karena kan takutnya tertindih-tindih, kalau hanya satu lapis takutnya pecah. Tapi tetap seperti tadi pengikatannya, jadinya seperti ini. Oke, ini sudah aman. Oke, untuk yang lainnya sama seperti tadi, saya double. Setelah double, nanti akan kita masukin ke kotak ini, ke dus yang sudah kita lapisi styrofoam seperti ini. Oke, kita akan doublein ikan yang lain dulu ya. Karena kan kita nggak tahu dalam proses pengiriman itu paket kita ditindih-tindih atau dilempar-lempar, kita kurang tahu juga. Jadi untuk menjaga itu semua, plastiknya ada baiknya kita double seperti ini untuk menjaga. Bila katanya ambil payung sebelum hujan. Oke. Kurang tarik memang agak susah. Nah, oke. Okay. Nama, kita lupa.
larut lagi sedikit. Nah, kita masukkan lagi. Kalau penarikannya pas, bubuknya juga agak mudah karena lebih besar daripada bubuk yang pertama. Kita putar lagi seperti biasa. Kita tarik lagi, kita putih. Jangan lupa gunakan jari kita, ya. Seperti ini. Oke, aman. Masih dua lagi. Selanjutnya setelah diplastikin semua, kita masukin ke dalam kardus yang tadi yang sudah dilapis ada styrofoamnya. Tapi terlebih dahulu kita lapis dengan daun pisang. Kenapa daun pisang? Untuk menjaga kestabilan suhu di dalam box ini. Oke, seperti ini. Kita masukin ikannya. Misalkan naruh ikannya itu di posisi rebah, ya, rebah, karena biar ruang gerak si ikan lebih besar. Oke, kita masih ganjelan dulu seperti ini. Ini lagi biar sampai bergerak. Nah, itu kita tutup lagi dengan daun pisangnya, kita lapis yang saya bilang tadi untuk menjaga stabilan suhu di dalam. Kita menggunakan daun pisang. Oke, setelah rapat seperti ini, kita tutup lagi atasnya dengan styrofoam. Oke, dan paket siap untuk dikirim dengan aman ke luar kota. Oke, cukup video tips untuk packing ikan gapi jenis AFR untuk dikirim ke luar kota. Bila kalian suka, kalian bisa subscribe,
like dan komen. Dan apabila video ini kurang berkesan dengan kalian, kalian boleh isi kolom komen di bawah supaya video-video saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam wadidaw.